Selamat siang semua, kembali di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan pastinya masih bersama gue, Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa, guys. Seperti biasa, guys, ketemu gue, selalu gue akan membagikan kalian kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Nanti dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sinar Harapan Motor. Dan share semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Nah, ini guys, kabar gembiranya mobil yang baru banget kita review dan baru kita tayangin di YouTube channel Sinar Harapan Motor ternyata langsung laris terjual, yaitu Honda HR-V yang tipe E tahun 2015 yang kemarin kita baru review, yang kilometernya masih sangat-sangat kecil, yang masih kilometernya kurang lebih 15.000. So, kita mau langsung kenalan sama bapak yang beli mobil ini dan kenapa bapak tersebut membeli mobil HR-V ini. Dan kenapa pilihnya di Sinar Harapan Motor dong pastinya. Tapi sebelum saya undang, saya mau kenalkan juga buat teman-teman semua, yaitu marketing barunya dari Sinar Harapan Motor. Ayo silakan. Ya. Boleh kenalan dengan siapa? Aisyah. Halo-halo dong Aisyah. Salam kenal buat semuanya YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Sinar Harapan Motor. Aisyah, tanya sedikit dong, berarti kamu kemarin jualan ini dong? Iya dong. Jualan HR-V ya? Betul. Boleh kasih tahu nggak ya, gimana prosesnya sama bapaknya? Oh, bapaknya sih enak. Enak sekali ya? Telepon, dia langsung jadi, datang malam-malam. Walaupun malam kita jabanin, yang penting mobil ya. Jadi. Yang penting mobil jadi ya? Betul. Berarti nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung undang bapaknya ya? Ya, betul. Silakan, Pak. Ya. Oke, dengan Pak siapa? Dengan Andi. Pak Andi, salam kenal ya Pak Andi. Pak Andi, boleh cerita sedikit nggak ke kita semua nih? Pak Andi, waktu pertama kali pilih mobil HR-V, ini tuh kenapa, Pak? Salah satu impian saya mobil Honda juga ya, Honda HR-V yang kenapa saya pilih ini karena mobilnya tinggi kan, kita tahu sendiri Jakarta itu. Iya, betul, betul. Udah mulai-mulai busung-busung nih, Pak. Iya, ya, mulai busung-busung ya, betul, banjir. Jadi gitu. Ini bisa bisa lebih mulus lah. Betul, betul. Meminimalkan kalau banjirnya, ini posisinya mobil agak sedikit lebih tinggi ya, Pak. Iya, ya? Iya. Betul. Karena dan harganya juga relatif murah sih. Masih masuk ya, ya budget Bapak ya. Iya. Berarti mobilnya Bapak udah impikan lah ya dari dulu ya. Bapak juga pasti udah cari ya pilihan apa nih yang cocok dengan karakter Bapak ya. Pilih jatuh cintanya di HR-V ya. Terus kenapa sih mau beli di Sinar Harapan Motor? Terus kenapa pertama kali kan kontak-kontakannya langsung sama Baisha ya? Baisha, nah, gimana tuh kesan-kesannya, Pak? Yang pertama sih dari Mbak Asyanya sama sellernya yang lain ya. Oh, ya? Itu pelayanannya sangat ramah. Wow, thank you, balas di komunikasinya. Kemudian dari sisi harga tadi sudah saya sebutin tuh relatif lebih murah dari harga pasaran mobil sekarang. Kemudian kondisinya juga ya kita tahu sendiri kan mobilnya ini masih seperti baru ya. Betul. Sangat mulus lah bisa dibilang. Mobil bekas rasa baru, Pak. Iya, mobil rasa baru. Kilometernya masih 15.000 loh, Pak. Iya, Pak. Jadi Bapak mungkin kalau cari agak susah ya nemuinnya ya. Kilometernya sedikit ya, Pak. 15.000 ya. Dan beruntung ketemu di Sinar Harapan Motor ya, Pak. Iya, Pak. Terus apalagi yang Sinar Harapan Motor kasih dari segi free-free-nya tuh, Pak? Jaminannya. Banyaknya ada garansi 3 bulan di resmi ya dari Autospector ya. Itu jarang sih mungkin yang apalagi jual mobil bekas. Betul. Sekarang biasanya dari toko ya. Iya, betul. Kalau ini biasanya dari toko paling 1 minggu, 1 bulan paling lama ya, Pak ya. Itu kelebihannya sih. Betul, bisa garansi mesin sama matic ya, Pak. Iya. Terus sama dapat free apa lagi, Pak, yang selama seumur hidup? Yang seumur hidup itu salon. Salon mobil itu. Salon. Pernah ketemu nggak, Pak, di tempat lain? Nah, itu yang sangat jarang sih di belum pernah kayaknya. Jual mobil bekas belum pernah ya, dapat mobil bekas dapat free salon mobil seumur hidup ya. Iya. Terus dari segi pelayanan Mbak Isha, dari segi pelayanan secara keseluruhan Sinar Harapan Motor gimana, Pak? Ya sangat baik lah ya, sangat bagus dan bisa dibilang bintang 5 lah ya. Bintang 5, wah thank you loh Pak Andi, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan dengan ini, Pak, berarti Bapak boleh kasih rekomendasi dong buat teman-teman semua kalau mau cari mobil datang kemana, Pak? Kalau mencari mobil ya mungkin untuk pemirsa atau teman-teman penonton silakan datang ke sini, ke Sinar Harapan Motor. Dijamin pelayanan sama kualitas mobilnya itu sangat baik. Wah, thank you loh Pak Andi, terima kasih atas kepercayaannya buat Sinar Harapan Motor. Dan dengan ini, nah resmi nih, Mbak Isha deh yang serah terima kuncinya buat ke Pak Andi. Nah, dengan ini mobilnya resmi jadi milik Pak Andi dan mobilnya buat bawa berkat. Makasih, dan ditunggu ya, Sia, orderan berikutnya ya. Betul, Pak.
Jadi jangan lupa kalau mau teman-temannya cari datang cari Aisyah ya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Andi. Sampai ketemu. Yuk. Thank you. Sia, tadi Pak Andi udah percaya sih ya sama kita ya. Seneng gak sih punya customer seperti Pak Andi? Seneng banget pastinya. Berarti kita juga seneng punya customer-customer semua yang ada di Sinar Harapan Motor ya sih ya. Kenapa sih sih harus beli mobil di Sinar Harapan Motor sih? Karena jaminannya banyak. Jaminan apa aja sih emang banyaknya? Gratis mesin selama 3 bulan, setahun juga bisa kalau Bapak mau upgrade lagi. Kedua, free salon selama Bapak pakai seumur hidup. Itu jarang banget orang ada di showroom-showroom lain tuh saya. Nggak ada. Nggak pernah ketemu ya, Syah ya? Ya. Belum pernah ketemu loh. Betul. Mungkin ini salah satu inovasi nih, Syah. Ya. Dan inspirasi buat teman-teman showroom mobil lainnya ya. Mungkin besok-besok banyak yang ngikutin nih, Syah, kayaknya. Iya. Tapi jarang kalau kualitas kita lebih bagus. Betul, kualitas mobil sih nggak perlu dikhawatirkan lah, Syah ya. Betul, betul. Dan karena kita udah kerja sama sama Autospector ya, Syah. Autospector. Betul. Jadi garansi mesin mobil yang tadi Aisyah bilang bisa sampai dengan 1 tahun. So, buat teman-teman nggak perlu khawatir. Betul. Nggak perlu takut ya, Syah. Betul. Kalau mau beli mobil datang mana? Ke Sinar Harapan Motor. Nah, alamat dan nomor telepon kita cantumkan di bawah ya. Iya. Dan itu aja ya, Syah. Thank you buat teman-teman. Semoga video ini sangat menghibur buat teman-teman dan pasti memberikan informasi yang sangat menarik buat teman-teman. Dan gua Andreas Diva pamit undur diri. Saya dengan Aisyah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye bye. Nah guys, sekarang Bapaknya lagi persiapan untuk mau pulang ya, Syah ya? Iya, betul. Jadi kita doain biar selamat sampai tujuan. Dengan mobil barunya, Bapaknya pasti sangat senang ya. Ditunggu ya Pak, orderan-orderan berikutnya. Siap, thank you loh. Siapan. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ketemu dengan keluarga, hati-hati. Ya, semuanya, terima kasih Pak. Sampai ketemu, bye-bye, hati-hati. Belok kanan Pak. Iya, belok kanan. Langsung belok kanan, keluar. Siap. Dadah, hati-hati Pak. Nah guys, itu aja guys video kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. See you, bye-bye. Dadah.